Wah, Kak Vero dan Kak Hana di sini percaya adik-adik semua yang ada di rumah sehat dan bersuka cita. Oleh karena itu, Kak Vero mau bilang kalau kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Oke adik-adik, Kak Vero mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyerukan Yel-yel arung kita dengan semangat. Oke adik-adik, 1, 2, 3. Elroki siap. Sedari kecil, sedari kuat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, Vero mengajak kita untuk semua untuk berdoa untuk mengawali ibadah di pagi hari ini. Mari kita satu dalam segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan buat pagi yang indah yang Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah di pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Kau tuntun dan sertai kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan, Tuhan. Pakai telinga kami, pakai mulut kami untuk menyembah, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini dengan bahagia dan juga suka cita. Oke? Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
tahu juga malu. Sekarang ini waktunya memuji sang raja. Rayakan kebaikannya, bersuka cita. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan memuji sang raja, takkan berhenti menari baginya. Terima kasih.
dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, biar setiap firman yang Kau Kakak El Roki berikan kepada kami Tuhan, kami dapat mendengarnya dengan baik dan dapat menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Dan kami juga dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang persiapkan bukunya dan juga Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, semangat. Dadah. Shalom adik-adik, Kak Kesha punya cerita nih yang gak kalah seru dari cerita minggu lalu. Tapi sebelumnya, Kak Kesha mau telpon temen Kak Kesha untuk nemenin Kak Kesha bercerita. Halo, shalom Kak Fani. Shalom Kak Kesha, ada apa ya? Halo Kak, Kakak bisa gak nemenin Kak Kesha untuk cerita tentang Samuel ke adik-adikannya di rumah? Oh, bisa. Berarti Kak Fani sekarang ke situ ya? Iya, Kak. Aku tunggu ya. A few moments later. Ada apa nih, Kak Kesha? Gini, Kak. Kak Fani masih ingat gak cerita minggu lalu tentang Hana yang menyerahkan anaknya yang masih kecil untuk jadi pelayan Tuhan? Ingat-ingat gimana? Kak Fani tahu nggak nama anaknya siapa? Kalau Kak Fani ingat-ingat ya, Kak Fani baca Alkitab itu namanya Samuel ya Kak? Iya Kak, benar. Kak Fani mau tahu nggak kisah kelanjutannya Samuel ini kayak gimana? Mau dong. Nah, Kak Kesha mengajak Kak Fani dan adik-adik yang ada di rumah untuk nonton kisah Samuel bersama-sama. Ayo. Yuk. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapak, bukankah
Bapak memanggil aku. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wah, Kak Kesia, Tuhan ini sangat luar biasa ya, Kak Kesia ya. Tuhan bisa panggil siapa saja, bahkan anak yang masih kecil untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar ya, Kak Kesia ya. Iya, Kak, seperti Samuel yang dipanggil Tuhan sedari kecil. Iya, dan Samuel ini kan dari kecil hidup di rumah Tuhan dan dididik langsung oleh Imam Eli. Dia tumbuh besar dengan menuruti firman Tuhan ya, Kak Kesia ya. Iya, Kak. Nah, adik-adik juga bisa loh seperti Samuel yang dipanggil Tuhan sedari kecil. Tapi Kak Kesia ya, ada syaratnya. Apa tuh, Kak? Syaratnya adik-adik di rumah harus hidup seturut dengan firman Tuhan dan harus menjaga kekudusan seperti Samuel ini ya, Kak Kesia ya. Ya, Kak, betul sekali. Nah, adik-adik, itu aja kisah dari Samuel yang dipanggil Tuhan sedari kecil. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kak Fani? Sekarang saatnya Pedang Roh! Pedang Rohnya diambil dari Amsal 22 ayat 6. Yuk adik-adik, kita hafalkan bersama-sama. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Nah, sekarang kita kembalikan lagi kepada kakak-kakak tim Praise and Worship. Dadah. Oke, adik-adik, bagaimana tadi mendengarkan firman Tuhan? Apakah semua mendengarkan dengan baik? Sudah pasti mendengarkan dengan baik kalau kita duduk tenang dan mendengarkan dengan saksama. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, Kakak Vero dan Kak Hana akan mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang hari kita nyanyikan. Itu boleh datang dengan membawa puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya.
di pagi hari yang indah ini, kakak mau ajak adik-adik semua, yuk lipat tangannya, tutup matanya, duduk di yang sopan. Oke? Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga pada akhirnya saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali karena kami boleh menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur sekali bahwa setiap harinya kami boleh lebih lagi diperbarui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga pengenalan setiap kami adik-adik roti di rumah ini Tuhan boleh semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat adik-adik roti dimanapun mereka berada. Kami berdoa sungguh Tuhan, ada semangat, ada sukacita saat mereka memuji, saat mereka menyembah Engkau, bahkan dalam keseharian mereka Tuhan, dalam segala aktivitas, tugas, sekolah yang mereka kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan semangat, dengan sukacita, dan tidak lupa Tuhan, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, setiap firman yang kami tabur, yang sudah ditaburkan itu, akan sia-sia kalau tanpa tuntunan daripada Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan setiap adik-adik yang berdoa. Karena itu kami minta dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan saat ini kami berdoa doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tetap sehat, tetap kuat, penuh sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.